bisa ke belakang defense kuat. Siapa gerakan di sini seorang Batu. Siap sekarang dan ini tasau babak kedua diamankan. Wow, sedikit lengah kecerdikan lagi-lagi bikin GTA berarti Ade tadi. Maka dibuka menjadi 1-0. 1-0 sudah dirinya beriman. Kembali lagi-lagi coba mantap. Pegang terang banget tadi. Yow. Pukulan beras raka berubah skor sementara menjadi 1-1. 1-1 saja akhirnya beriman. Kembali kita lihat di siap klub telaga. Shooting servis raka bisa diterangkan. Mari. Hampir menangkan sang libero tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 2-1. 2-1 saja ini kembali. Cepat dan mantap. Sambung menyambung. Samai membalas dengan maka kedudukan berubah menjadi 2-1. Reksi Maulana nomor punggung 1 lakukan gerak servis yang tajam dari dan wow kembali arah tenang pressingnya menghasilkan poin kedudukan berubah akhirnya menjadi 3-2. 3-2 saja ini Zabuar dia coba mencoba mengisi serangan mantap. Bola antara yang berbahaya dari Liga Pemisra menyebabkan terjadi 3-2. Lihat kembali lagi-lagi lapangan ini. Coba mencoba menendang. Iya. Dikala keras sulit tadi untuk diselamatkan. Sehingga kedudukan berubah menjadi 5-3. 5-3 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi-lagi lapangan. Coba mencoba kuat. Mantap. Benar-benar pukulan-pukulan kilat tadi. Coba sedikit memperkecil ketertinggalan. 4-5. 4-5 saja di dibentuk dengan serangan yang handal seperti ini kekuatan terlebih dahulu rating terlihat oleh informasi tadi maka kedudukan berubah menjadi 5-5. 5-5 saja hari lagi-lagi antisipasi handal terbukti seperti ini longgar posisi 4 tadi maka kedudukan berubah menjadi 6-5. 6-5 saja di sejak cepat, sambung baik, gol. Blokadenya yang sama-sama tangguh tadi, maka kedudukan berubah menjadi 7-5. Variasi yang harus benar-benar diatur oleh seorang Patur. Dan pertandingan servis yang gagal, keuntungan yang terperti Patur Nuhun, katanya, maka kedudukan menjadi 6-7. Tewak, bola tewak. Salam tentu saja di kembali lagi-lagi lapangan dan cepat mantap. Wow, risik yang kurang berada dilangsungkan. Bola tenang terbukti. Tidak menjadi serangan. Seperti long. Ini dan ada Tasmo. Sehingga keuntungan untuk bijak klub Daraga 7-9. Tubuh sama saja di lagi-lagi seperti ini dan ada ketenangan. Yes, bisa ke belakang Nipen kuat. Saluhur. Pukulan daripada seorang Luki. Maka kedudukan berubah menjadi 8-7. 8-7 saja di sini. Balik lagi-lagi dengan tenang Daus. Ya, bisa. Cerdik banget oleh Jepangnya. Lagi-lagi kualitas handal dibuktikan. Tidak menjadi serangan.
coba kuat handal. Bos. Mata pukulan yang sangat mantap tadi. Mata kedudukan menjadi 9-7. 9-7 saja ini yang berlibat. Lekah petekah kota Kepang Batu datang ke Kabupaten Sumedang. Bagaimana Jalengka oke datang ke Kabupaten Sumedang. Perlihatkan sama-sama kualitasnya. Yakin. Pukulan yang sembuh dari dua pengawalan. Maka pendudukan berubah menjadi 8-9 terjadi. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini. Coba akurat tangan. Sambung menyambung. Cepat. Ebring itulah pukulan Jonas Magnus nomor punggung 4. Yaitu seorang Fahrul. Maka pendudukan menjadi 10-8. Cukuring oke, kiap, kesot, masih bisa diselamatkan lagi-lagi, deke-deke, derayang anak kembali kembali, wow, pukulan tajam balik maka kedudukan menjadi 9-10. Terlihat ada pukulan mantap dari seorang Piki, 10-9, lagi-lagi ditenangkan dan dimanjakan Yahid, wow, justru gede, geprek kali ini. Benar-benar Luffy kembali ketika seperti ini. Bagaimana Universal serba bisa deh. Luffy. Bos. Tangkap sejak kembali. Yakin. Ah. Kembali lagi-lagi. Ah. Operit. Bagaimana terlihat kita lihat udara lambat. Iya. Kembali operit. 12-9. 12-9 saja ini yang beriman. Kembali. Yo. Uji kemampuan sang libero terlihat kembali. Sama-sama diuji dan coba ada peluang untuk pemain yang menyerang dan menekan. Wow. Keluar Daus Walet bagaimana dan kedudukan menjadi 3-9 untuk TO kembali diminta official daripada Belgia Klub Dada kami. Silakan. Ya, perlu diingat bahwa di partai tempat partai terakhir ada nama besar partai yang akan berhadapan dengan CS Kuta harus sama-sama dipersiapkan intip ya sedang belum mungkin ya diri 13-9 saja kembali lagi-lagi kembali lagi tapi seorang patur yang mau ditandang. Kedudukan menjadi 10-13. Bos, ditenangkan saja lagi-lagi. Iya, seperti ini dikembalikan dengan baik. Coba-coba dan orang agung sempurnakan. Cara kedudukan berubah menjadi 11-13. 11-13 saja ini. Benar-benar mantap. Berapa kita lihat? Tapi ada hanya satu yang mengawal itu seorang Titi. Maka kedudukan menjadi 14-9. 14-9 saja hadir. Kembali lagi-lagi terarah dimanjakan pangkatkan. Bos! Epping tadi. Benar-benar kualitas sama-sama dibuktikan. Maka kedudukan menjadi 12-14. Hanya dua masih dua tertinggal. Kembali kita lihat. Lagi-lagi antisipasi dan seperti kuat walaupun bukan kejelian lagi-lagi seorang Raka Pula tadi 13-14 ekspresi benar-benar matang dari pemain 13-14 kembali lagi-lagi lapangan coba wow keluar benar-benar kelihatan menjadi Klub Telaga Mas Jalengka wow kembali pukulan rasa tadi terlibat duet di atas angin kedudukan menjadi 15-4 gula tangan yang sangat sembuh yakin bisa lagi-lagi coba siapa kembali ragu-ragu dengan spike dan playnya tadi seorang tahu
maka kita menjadi 16-14 saja ditenangkan. Yakin pressingnya pun tak tembus, maka kedudukan berubah menjadi 17-14 saja dari tangan Mais. Patut puas si Sadis masih terkal. Wow, untuk bepartir dari maka kedudukan 15-17 15-17 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi-lagi ke lapangan, kecerdikan mata Hebring lagi-lagi nomor punggung 5. Oh ini tadi dengan pukulannya yang matang tadi terlihat. Kedudukan berubah menjadi 18-15 saja. Segera dikayam. Oh, bisa-bisanya mantap banget dan terlibat kembali sama-sama saling serang. Patur bos masih bisa dikembalikan. Wow, cerdik banget menjadi bola pertama yang Hebring. Memang masuk itulah keceriaan anak-anak Persia Klub Telaga. Maka kedudukan menjadi 16-18. Harulang. Untuk ucapan kembali ada penyerang. Ini yang bisa dikatakan terlalu terburu-buru di berumput. Ada perjanjian pemain kali ini. Ada bela pendetik setelah pilih berbunyi. Terlalu terburu-buru di berumput. Kembali ke lapangan 19-16 saja. Diarahkan. Yakin bisa. Kembali dua bola cepat seorang Reksi. Pemain yang disulap oleh seorang Sofyan Depita tadi. Maka kedudukan menjadi 17-19. Tukang sulap lagi. Kita lihat lagi-lagi. Diarahkan dan seperti ini. Coba peluang mata terjadi. Karena seorang Vicky dari baru masuk SMA ya. Baru masuk. Romana itulah dijuluk orang agung. 18-19 saja. Kembali lagi-lagi terbukti. Kembali bagus. Tertekan napas. Kembali bola-bola liar tertentu. Percobaan yang benar-benar matang dari 20-18. Fahril. Benar-benar pukulan-pukulan yang mematikan. Coba kembali inilah kekuatan sang setter. Satu kata dari seorang Raka Kuhun, maka kedudukan menjadi 19-20. Mengimbangi. Coba mencoba dengan penuh keterangan terbukti. Keluar memang tidak ada paspor sama sekali. Maka kedudukan menjadi 20 sama. Saya belum tahu bahwa itu kotor. Tidak mau masuk. Senang banget lagi-lagi tertawa seorang Reksi tapi bolanya mental keluar lapangan. 21-20 poin pairing ini kawasan kucing. Oke, Pak Bola bola kawasan seru. Coba mencoba masih kembali ke Lobi Kecos. Seperti ini lagi-lagi dan sembuhkan ini 22-20. Coba 22-20 saja kembali. Bukit servis yang mantap. Ditenangkan dari mantapkan ini. Bloknya para-para tangguh dari maka kedudukan 23-20. Untuk KO kembali diminta official dari pada Belgia Klub Telaga. Kami persilahkan. Kabar-kabar saja untuk pertandingan selanjutnya terjadi atau tidak terjadi dalam persen harus sama-sama dipersiapkan untuk Pate dan juga CS Pudra. Kembali lagi-lagi ke lapangan kita lihat bagaimana kekuatan daripada Jaguar 46 Kota Kembang Bandung. Kembali lagi-lagi bisa penyelamatan tenang lagi-lagi maka kedudukan 21-23. Keseriusan Belgia ikut.
coba mencoba lagi-lagi drive terbaik Alba Boy. Jauhnya mulu ya. Kembali lagi terbukti. Dari pukulan keras, pukulan brutal dan terserah Piki, maka pulukan 22-24 untuk PO diminta ofisial daripada Jaguar 46 kami. Ya, harus dipersiapkan di penyesian, kita punya waktu 40 menit kepada tim Pate dan juga Sekundra harus sama-sama dipersiapkan. Kita lihat kembali lagi ke lapangan, terjadi atau tidak terjadi apa-apa, harus sama-sama persiapan, harus bisa dong. Bisa, kita lihat, dan kebukaan terjadi 25-23 jelas kemenangan mutlak tim nama besar Jaguar 46. Ya, dan saya ucapkan selamat kepada tim Jaguar 46 yang mana Anda lolos ke partai berikutnya.